Assalamualaikum. Selamat datang ke ESG Forex. Hari ini bertarikh 3 Oktober 2022. Hari ini kita tengok market gold dekat time frame H1. So kita tengok market minggu ini dijangka macam mana. Based pada di sini, kita dijangkakan market akan berlaku kenaikan dulu ke level sini sebelum berlaku ke penurunan, akan berlaku sampai ke level sini mungkin. Okey, lepas tu dia akan berlaku penurunan daripada sini ke bawah sini. So dia jangka kalau bagi bagus kita masuk entry dekat sini lah. Sebab di sini dah jadi resistant kan. So kalau sini, based pada sini, kemungkinan dia akan berlaku buy position sampai ke level atas sebelum berlaku penurunan balik ke bawah untuk position sell. So kemungkinan based pada ni, mungkin dia akan berlaku buy dulu position sampai ke level atas, dia akan touch ke resistant, lepas tu akan berlaku penurunan kembali. So tengok macam mana H4 kan, ni. So based pada daily dijangka macam tu. So hopefully apa saya punya analisis ni tepat, and kita tengok result apa pada akhir minggu ni, betul tak saya ada punya analisis based pada information saya bagi ini. Okay, sekian, terima kasih.